Masih sisa 16 jam tapi lawannya semangat banget ya. Ya udah boy, kita bakal nyerang base ini ya. TH11 Raditya. Orang Indo banget ya namanya ya. Dari klan ASTB Community. Ini base-nya boy, kita bakal Warden Walk dari bawah dan fireball ke arah Eagle dengan 2 earthquake ya. Dengan beberapa barbarian super dan tendangan jarak jauh ya. Ini wardennya fireball rage, ini giant arrow, ini giant gauntlet, bawa invis juga ya. Gaskeun lah boy. Ini pojokan archer tower kita tendang-tendangin dulu ya pakai bola boy. Baru warden walk dari arah lurusan eagle. Pasang earthquake kanan kiri boy. Ledakannya ini biar mencakup lebih banyak lagi bangunan ya. Tunggu dulu sampai warden walknya agak maju nih. Ini builder di archerin dulu ya biar lebih cepat hancur boy. Yang di bawahnya juga di archerin boleh. Ini sih sudah waktunya kita menginvisible boy. Tapi nanti archer towernya biar hancur dulu boleh sih. Bentar, tahan, sabar. Oke, kita siap-siap invisnya ya, pasang buat menutupi bangunan yang menghalang ke arah eagle. Kecepetan fireballnya, matamu, matamu ya, banyak gaya. Mau nahan setengah detik aja itu ya, supaya X-bow-nya tuh bener-bener ke invis dulu gitu boy. Jadi nanti si fireballnya tuh ke eagle. Tapi ya sudah boy, kita recover ya, apapun yang terjadi kita lanjutkan serangannya ya. Ini isi CC-nya naga elektro, turunin king sama queen-nya juga. Ada geledek, pakai aja lah ya. Tadinya sih buat sisaan boy, takut nggak hancur. Ini warden walk juga masih jalan, di amarah boleh. Wall breaker buat jalan masuk king. Warden walk-nya sih lumayan ya, bisa ngambil eagle walaupun sebenarnya bukan seperti itu rencananya, tapi ya sudah boy. Queen, minimal urus dulu kah elektronya itu wizard 1 bisa nggak, der? Der. Oke, wizard ternyata bisa ya. Queen masuk, masih ada ability aman. Warden walk masih jalan. Ini ada bar sup, kita kasih spell amarah sama spell beku ya, boleh dibantu biar lebih cepat lagi. Dan tutorial cara membunuh archer queen lawan, buka ability queen. Boom, hilang. Wis hilang pokoknya ya. Ini sih kalau dilihat-lihat masih terlalu banyak banget ancamannya ya, terutama single inferno ini berbahaya boy, nyorot grand warden. Queen tembak infernonya. Oke, inferno udah diurus, kita tendangan jarak jauh dulu sama bar sup juga. Nanti buat bersihin pinggirannya, kolektore-kolektore ini sekalian jebolin tembok masuk ke dalam juga. Ini wall breakernya juga habis, aing teh ah. Ini gara-gara fireballnya menyimpang ya boy ya, jadi aura-auran boy. Tapi nggak masalah, apakah bisa ini boy dengan durasi 20-an detik lagi. Come on bar sup. Bar sup jebolin temboknya nggak sih bar sup. Queen juga jebolin tembok, bekuin dulu boleh bomb tower lah ya, supaya bar supnya bisa kerja dulu dikit. Nah, nembak mana tuh bomb towernya? Ke arah atas ya guys ya. Queennya masih jebolin tembok. Ayo kolektor, enggak ada kolektor ya. Storage penyimpanan hancur satu, bomb tower hancur, storage lagi hancur, Tesla hancur. Aci kok ay ay ay. Ngomong-ngomong kok aku kesel ya boy ya. Udah lagi kalah warnya, ngide ya. Ya udah boy, nggak apa-apa, jangan menyerah ya. Kita lanjutkan lagi nyerang yang mana nih, yang ini ya. Selanjutnya kita bakal nyerang yang ini pakai combo yang sama boy, apakah bisa atau tidak kita lihat nanti. Kita dari bawah ya, ini ada eagle sama CC-nya bisa jebol sih harusnya boy, sama fireball ya. Oke, kita gaskin boy, moga aja aku nggak ngaco boy ya. Kalau TH16 tuh ada pet yang ngarah ke defense langsung tuh, ada Rimuru tuh ya, jelly-jelly sialan itu boy. Jadi enak. Ini tes balon dulu buat masang flame flinger, takut ada Tesla nongol tiba-tiba kan nggak seru ya boy ya. Jadi wardenya tuh enak boy kalau pakai si agar-agar itu ya. Bisa langsung nge-lock ke arah defense, nggak perlu mukulin kolektor-kolektore, army camp, nggak perlu ya, nggak ada itu. Jadi ini mau nggak mau harus dibantu pakai yang namanya tendangan jarak jauh boy. Yeah, malah narik Cece. Ah, tidak, tolong. Tolong teman-teman, aku dalam bahaya. Ayo dong hancurin itu X-bow-nya. Gempa 2. Gledek. Poison dulu biar agak lambat. Invis, invis, fireball. Tuh harusnya hancur ya.
si cecenya, tapi karena ya ketarik cecenya, ya udah boy, kita lanjutin aja, pasang queen aja kali ya buat bunuh naganya ini. Campur spell amarah juga boleh lah ya, biar wardennya nggak tiwas boy. Lumayan kan damage warden tuh ada lah ya. Sakit ini juga ada rage game-nya, jadi bikin damage queen nambah sakit. Buat single inferno yang di kiri sih dicolong barsup juga harusnya aman boy ya. Jadi biarkan saja para hero masuk buat ngambil bangunan yang di dalam. Ice Golem juga nebe. Nah, mendinginkan, membekukan single inferno dan dipukulin barsup, udah tamat. Single inferno tamat ya karirnya. King ability buka ya buat ngambil enemy queen, bisa mukul TH juga sih itu kalau jalan ke TH ya. Terus ini pinggirannya kita barsupin dulu ya buat ngambil lebih cepet, jangan sampai limit. Hog Rider aing keluar, kasih spell amarah boleh boy, biar lebih cepet lagi, durasi masih lama. Wah ini mah bisa boy ya. Ayo semuanya cepat cepat. Gelo sih teh boy, jago pisan aing teh. Ah, udah boy, kita lanjut ya nyerang nambal-nambal yang lainnya. 2 jam sudah boy. Aku nyerang yang atas-atas, berkangkung-kangkung ria dan baru nambah 20 bintang. Kita lanjut ya. Ini masih ada akun TH 10 juga yang belum nambal boy. Kebetulan di sini ada TH 10 B2. Kita bisa ratain ya pakai Valkyrie boy. Buset, pede banget ngomongnya, gile ya. Oke boy, pasukannya kayak begini ya. Quinchas, Valkyrie, dan langsung baiklah kita berangkat. Tidak usah lama-lama sebenarnya boy, kita Quinchas area kiri aja ya. Potong dikit sambil mancing Cece dan ngelawan Cece, Queennya udah cukup lah ya. Nggak usah terlalu banyak job desk. Oke, fokus ke yang nonton satu ya, ada spektator. Aman boy, aman. Ini Valkyrie-in dulu dari bawah buat nebe Archer Tower, terus pasang si Jebarak. Aman lah ya. Ini Queen dikasih spell amarah dulu, boleh sih kayaknya boy. Agak tersiksa banget dilihat-lihat kena X-Bow nih ya. PK-nya jalan ke kanan, bagus. Wall Breaker nggak tembus ternyata. Oke, kita harus TB-in dulu berarti ya. Sebelum melakukan sesuatu, harus kita TB-TB dulu boy, supaya Wall Breaker yang sisa satu ini setidaknya bisa jebolin tembok buat masuk Valkyrie-nya ya. Ayo Wall Breaker. Darda boy. Nggak hancur. Biarkan Valkyrie yang hancurin lah, wes. Wes, nggak bener dah. King, masuk King. Balik lagi King. King. Oke, King-nya balik lagi. Hog Rider juga masuk. Ikut-ikutan the party, boy. Semuanya. Kasih jam spell ya. Ini buat Valkyrie ke arah TH. Pasang spell amarah juga buat Valkyrie-nya ya. Biar lebih semangat lagi, boy. Nah, loh. Queen hilang, King hilang. Langsung tuh sekejap sekali ya. King ability bisa ngambil single Inferno. Oke, bekuin single-nya dulu. Ini kayaknya Hog Rider bisa sih ya ngambil single satunya. Dibantu spell beku kayaknya boleh ya buat hognya, biar jaminan aja boy singlenya nggak ada lagi di situ. Kasih spell amarah juga. Nah udah boy, aman. Siapa yang bisa mengambil, mengamankan, menghilangkan darah Archer Queen cas kita boy dengan pertahanan-pertahanan yang ada di sini boy? Nggak ada ya, udah tamat, selesai, beres. Didukung juga dengan durasi yang masih di atas 1 menit. Wah boy. Ini didengar-dengar ada suara pedang nih. Ada apa ini boy? Apakah ada yang perang? Wah ada ya. Ada yang lagi nambal nomor 1 ternyata. Captain Jack. Oh ada Mamang Jack ini boy ya, dengan Quinchas, Miner, Hog Rider, dengan 2 Inferno Baby buat potong jalan Archer Queen. Pastinya boy, Queennya jalan dari arah kiri masuk ke dalam ke arah Eagle. Entah nanti Hognya dari Eagle ya, biar Queennya ke Scatter Shot. Entahlah, dipasang spell amarah buat Queennya, scatter shotnya kerja, dibekuin multi ini Archer Tower sama Ground X-Bow yang lagi ada rage-nya. Ternyata Queennya buka ability boy auto. Terpaksa ya, 3 Ice Golem dari CC-nya keluar, dikasih poison buat slow effect, lebih lambat, lebih santai. Sementara King si Jebarak dari atas dan langsung dipasang Miner Hog-nya buat nabrak ke arah multi Inferno dan Eagle Artillery boy.
Semuanya masuk ke dalam, boy, dipasang healing spell aja langsung di area Eagle Tesla itu skeleton muncul rame banget. Sementara queen-nya sih ini aman-aman aja. Kalau cuma ngelawan scattershot satu ada healer sih safe, boy, ya. Pasang spell amarah juga masuk ke arah TH. Pasang Yush, Invis Tower-nya aktif, Grand Warden ability dibuka, everybody invincible. Queen-nya masih hidup, Hog-nya balik lagi, ada yang mukulin TH, Royal Champion bantu mukul TH, hancur TH-nya sementara itu, multi ricochet cannon sama monolith. Wah, masih keramaian pasukannya, abis ini mah, boy. Ternyata boy, nomor satunya juga dibabat ya, tapi ini nice ya, walaupun tidak menggunakan kangkung seperti Aing, tapi nggak apa-apa, boy, yang penting rata ya. Ini bisa ngeratain nomor satu, boy, pakai Quinchas Hog Rider. Ini sesama nomor satu ngomong-ngomong ya, Mamang Jack juga nomor satu, Resolution juga nomor satu, tapi ya sudah, boy, bangunan terakhir di secure GG ya, Captain Jack. Ayo teman-teman yang belum nyerang, seranglah area bawahnya. Ini kalau atasnya tim Aing sih udah rata ya. Cuma kalau ngomong-ngomong masalah atas nih ya, lawan juga udah rata, boy. Iya, namanya TH1615 di kangkung-kangkungin udah, boy, ya kelar base-nya ya. Dan ini juga masih banyak yang belum nyerang, moga nanti pada nyerang, durasi juga masih lama. Dan ya udah, boy, sakitu bye video. Nah, seperti biasa tetap semangat, jangan menyerah dan teruslah jadi beban klan. Cukup sekian, hatur nuhun.